Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Di video kali ini spesial banget boy, kenapa? Karena di belakang gue ada sejenisnya Obri ya. Di sini ada Brio yang old, di sini ada Brio yang all new. Dan kalian harus tahu, pengguna mobil di belakang gue ini adalah wanita-wanita cantik yang ada di Surabaya. Sayangnya kali ini kebetulan si Obri tuh masih di bengkel, masih di tempatnya Yong Motor. Gua kesini pinjem mobilnya si Koyomin ya kan, tapi gue nggak bisa pamer sama mereka. Tapi nggak apa-apa, gue akan langsung tanya sama mereka. Karena apa? Karena menurut gue nih, gue lihat aja mobilnya ini udah nggak standar, udah ada yang dirubah-rubah dan ya menurut gue agak-agak jarang kan kalau cewek harus modifikasi mobil. Kemarin di daerah-daerah ternyata udah ada juga 1-2. Nah, sekarang udah ada 2 dan langsung akan gue tanya aja. Nih, untuk yang pertama gue akan panggil owner dari si Brio RS ini ya. Ini dia. Oke boy, sekarang gue udah sama Mbak Cindy. Iya. Apa kabar Mbak Cindy? Baik. Sehat? Apa kabar Mbak Cindy? Baik. Tos lu dong. Nah, gitu. Mbak Cindy sehat? Sehat. Oh, oke, Mbak. Aku mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama deh, langsung aja yang pertanyaan aku tanya, kenapa kamu pilih All New Brio? Lebih apa ya? Elegan. Elegan. Oke. Okay. Terus? Itu aja sih. Suka modelnya. Suka bentuk dan modelnya. Uh-huh. Ini kan baru ya? Baru. Baru berapa bulan? Ini udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Experience kamu selama menggunakan mobil ini selama 1 tahun? Keren sih. Keren lincah ya? Di jalan. Lincah di jalan. Nah, ini kan aku lihat udah banyak yang dimodif nih. Ya. Nah, apa aja yang udah dimodif untuk mobil ini? Wrap semuanya deh. Wrapping luarnya wrapping hitam. Ya. Emang asli warna apa? Orange. Warna orange. Kenapa kamu wrapping jadi warna hitam? Terlalu terang mencolok di jalan. Kan bagus jadi pusat perhatian kan? Iya, enggak mau. Enggak mau. Malah kebalik, biasanya orang malah mau jadi pusat perhatian, ini malah gak mau. Oke, mau berjalan dalam diam. Oke, selain wrapping, abis itu apa lagi? Ya, beli-beli yang simpel-simpel aja. Contohnya? Oh, ini cover ya? Iya, apa namanya? Covernya model-model. Mugwort-nya ya? Terus untuk velgnya udah ganti? Udah. Velgnya pakai apa? Pakai HCR. HCR? Kamu tahu HCR dari mana? Dari internet. Lebih tepatnya Google apa gimana? Google velg-velg terbaru yang diminati anak muda. Keywordnya itu? Iya. Kenapa kepikiran itu bisa kenapa kepikiran ya, gitu? Ya soalnya bingung mau pakai velg apa. Enggak, kamu kenapa mau ganti velg emang? Kok bisa tiba-tiba kepikiran mau ganti velg? Orinya biasa. Standard is boring. Terus akhirnya ketemu sama toko di? Dinamit. Dinamit. Nah, gimana pengalaman kamu ganti velg di Dinamit? Boleh enggak diceritain dari kamu WA mungkin atau kamu datang ke tokonya terus gimana pelayanannya, boleh diceritain? WA aja, janjian, minta lokasi jelas, udah langsung meluncur. Oke, itu kamu ketika meluncur itu udah tahu velg mana yang mau kamu pasang? Sudah. Jadi nyampe langsung pilih? Nyampe langsung pasang. Udah, bayar udah pulang, nggak sampai setengah jaman. Simple banget ya? Kayaknya memang basic. Udah browsing model-modelnya. Oh, jadi sebelum beli kamu itu emang udah bener-bener explore dulu nih di internet. Iya, betul. Model-model velg ada apa aja, iya, apa segala macam kayak gitu. Wah, gila. Gak nyangka loh. Aku gak nyangka sebenarnya. Kupikir kalau cewek itu biasanya kan lebih ribet kan? Karena kan cewek aja kalau misalnya mau pergi ganti baju tuh kayak harus baju pakai apa ya? Ah, kemarin udah pakai yang ini. Gak semua kan? Ya. Nah, itu deh, boy. Nah, selanjutnya kamu punya kritik dan saran nggak untuk HSR atau untuk toko Dinamit? Enggak sih, udah bagus-bagus. Uh-huh. Dinamit juga pelayanannya oke. Okay. Serius? Cepet. Iya. Oke, pelayanannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus cepet. buat HSR? Keren-keren lah modelnya. Tambah keren lagi biar ganti. Bener mau ganti? Iya. Oke, okay. Kalau gitu kita tunggu ntar Mbak Cindy datang ke toko buat ganti. Iya. Okay. Mbak Cindy, makasih banyak ya. Semoga awet. Ini awet dong ya? Awet. Semoga. Semoga. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you. Oke, boy, sekarang kita lihat ke mobil selanjutnya.
Boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Fatmawati, Radio Dalem, Haji Nawi. Nama tokonya Metro Rims. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Haji Nawi, Fatmawati, atau Radio Dalem sekitarnya Jakarta Selatan, kalian bisa langsung datang aja untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja. Nih, kepoin dan follow akun Instagramnya. Nah, di samping gue udah ada wanita cantik nih, Boy. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Mbak? Namanya Afika. Afika? Ya. Dipanggilnya siapa? Fika. Fika ya? Iya. Gak boleh dipanggil sayang? Jangan ketawa lu, Am. Jangan ketawa lu, Am. Gua tahu lu pengen ketawa. Mbak. Ya. Sebelumnya gua mau ucapin terima kasih udah datang ke sini. Ya. BTW, ini mobilnya udah lama? Udah lama. Dari tahun berapa? 2018. Dari 2018. Iya. Kenapa pilih mobil ini? Soalnya lucu, unik gitu. Uniknya? Uniknya karena suka kayak belakang itu kacanya besar gitu. Belakang kacanya besar kayak ketabrak truk. Ya enggak. Iya, kayak ketabrak truk. Kan lurus. Mobil kalau kan truk kan kalau depannya biasanya ini kan lurus kan kalau truk kan. Jadi mobil kamu tabrak truk, ter. Jadi kacanya lurus. Jadi datar gitu. Jadi datar. Oke, unik. Terus kacanya besar apa lagi? Ya pas aja buat cewek gitu. Pas Brio itu pas buat cewek. Kita harus ganti mobil kayaknya. Ya enggak sih. Oh enggak. Enggak. Maksudnya ya keren aja buat cewek. Keren aja buat cewek. Buat cowok? Keren banget. Masuk, Pak Eko. Nah, selanjutnya aku pengen ngobrol sama kamu tentang modifikasi apa yang udah kamu kasih ke mobil kesayangan kamu ini. Ini kesayangan kamu nggak? Iya banget. Punya nama? Ada. Ada? Ada. Bisa, Boy. Siapa namanya? Namanya Brica. Brica. Brica? Uh-uh. Kenapa Brica? Soalnya Brio-nya Aca gitu. Brio-nya Aca? Nama Aca itu siapa? Saya. Loh. Nama panggilan lain gitu. Pika. Pika bisa, Aca bisa gitu. Pika bisa, Aca bisa. Uh-uh. Jadi Brica. Iya, Brica. Brionya? Aca. Aca. Uh-uh. Kayaknya lebih manis kalau dipanggil Aca ya? Iya, gak apa-apa. Oke, jadi apa aja modifikasi yang udah kamu kasih buat si Brica ini? Cuman ganti velg sama modif lampu. Ganti velg? Mm-mm. Ganti velg pakai ring berapa? Pakai ring 16. Ring 16? Mm-mm. Bannya tahu ukuran berapa? 195/45. Hafal bener loh dia. Gua ngetes doang padahal. Iya. Ring 16 pakai bannya 195/45. Iya. Terus ganti lampu. Ganti lampu. Ganti lampu di mana? Custom sendiri. Hah? Saya custom sendiri. Kamu? Iya, sama partner saya. Proji. Iya. Kamu? Mm-mm. Kamu yang ngerjain? Iya, sama partner saya. Bisa? Bisa. Kamu ngeliatin doang kali? Enggak, bantuin. Bantuin doa? Enggak. Ya masang ke nge-retrofit jadiin. Serius? Iya. Bisa sendiri? Bisa. Gue merasa gagal, Boy, sebagai cowok. Masa dia bisa modif lampu sendiri? Jadi emang ini usaha, kamu bikin usaha kayak gini? Iya. Apa nama Instagramnya? Itu, Queen Wash Premium. Queen Wash Queen Premium. Wash. Itu bukan tempat cuci, bukan tempat cuci mobil? Iya, saya juga punya usaha cuci mobil panggilan gitu. Panggilan? Iya, panggilan di rumah. Oh, ala. Bisa nggak cuci Obri nanti? Loh, bisa banget dong. Bisa? Bisa banget. Yaudah, nanti kan Obri kan habis dari bengkel, yeah. Otomatis pasti akan ada kotor-kotor. Iya. Yeah. Aku bisa minta orangmu ke hotelku nggak? Bisa banget. Bisa? Uh-uh. Sampai jam berapa maksimal? Jam 5 sore. Jam 5 sore? Sekarang balik. Udah jam 5. Jam 5. Iya. Kalau malam nggak bisa? Bisa sih. Bisa? Bisa. Serius? Serius. Deal? Oke. Okay. Ini lampu, berapa budgetnya untuk bikin kayak gini? Budget cuman 4 juta sih. Ini? Iya. Ini nyala? Bisa dinyalain. Bisa dinyalain. Ini Proji. Proji. 4 juta. Iya. Depan toh? Depan. Oke, abis itu apa lagi yang di modif? Cuman potong per, buat ceper aja. Potong per? Potong per. Jangan deh.
Gak mampu buat beli air sus. Gak usah beli air sus, kamu beli per custom aja. Tapi jangan gitu. Dipotong. Karena kalau dipotong itu bobotnya berubah. Oh gitu. Aduh, itu jujur ya, itu membahayakan sebenarnya. Membahayakan. Kalau aku boleh kasih rekomendasi, saran buat kamu jangan dipotong. Mendingan kamu ganti pernya. Ganti. Ini yang dipotong per standarnya lagi. Iya. Itu membahayakan. Tapi ya, kakinya yang kena gitu. Iya. Tapi ya gak apa-apa, untuk pelajaran. Next time kalau misalnya bisa, segera dibenahi. Diganti, iya. Ya kan? Terus ini velg HST yang keberapa? Pertama. Uh-uh. Ada rencana mau yang kedua? Pinginnya gitu. Keren. Mau ambil yang ring 17 sebenarnya. 17? Iya. Buat ini? Iya, pinginnya gitu. Kenapa sih ini wanita ekstrim banget ya? Terus aku mau nanya deh, kamu pengalaman kamu ganti velgnya di mana? Di Dinamit. Dinamit. Pengalamanmu ganti velg di Dinamit gimana? Pelayanannya baik banget. Mau fitting berapa kali pun dilayani. Berapa paling banyak kamu fitting di Dinamit? 5 kali. 5 kali? Dilayan. 5 velg aja? Iya. Tapi beli? Beli. Ini akhirnya? Iya. Akhirnya cocok yang ini. Nah, coba ada saran nggak? Kritik atau saran untuk toko Dinamit atau untuk HSR? Dari seorang Pika. Sarannya lebih apa ya? Kayak lebih dikembangin produknya itu, dibuatin video kayak sinematik gitu. Kayak velgnya itu macam-macamnya apa, karena orang itu tertarik melihat video. Lebih banyakin aja gitu loh, Kak. Diperbanyak. Iya, diperbanyak. Ya udah, untung kamu di Surabaya. Kalau kamu di Jakarta tak hire jadi tim aku. Aduh, bikin pengen sendiri. Pengen banget aslinya. Aduh. Oke, Mbak Pika, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan awet, tetap aman di jalan. Semoga nih bisnisnya, usahanya makin jos. Iya. Itu dia dua brio yang baru dan yang lama dengan dua perempuan cantik dari Surabaya yang sudah memberikan sedikit inspirasi tentang modifikasinya. Kira-kira ada mobil apa lagi di Surabaya? Gua nggak tahu. Tunggu aja video selanjutnya. Gua Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.